Assalamualaikum semua. Ini merupakan hari pertama kita berada di Malaysia, lebih tepat lagi di Petaling Jaya. Hari pertama ni kita dibawa makan ke sebuah restoran buffet. Ini masakan Korea. Dan restoran ni setiap kepala RM38 macam itulah. Anda dapat lihat makanan yang disajikan macam ala-ala buffet gitu. Awak boleh pergilah dekat buffet counter dia. Kat situ ada macam-macam lah. Ini kita makan bersama dengan Fizao, saya sendiri, Fafau pun ada, Farah Fauzana. Juga ada kita punya team, ada Ifa, ada Fafau punya adik, ada juga Atres, ada juga Cik Baha yang tukar ambil video ni. Terima kasih Cik Baha. Makan-makan gosip tak lupa. Gosip sambil tu sambil makan, kan sedap. Dan selepas tu kalau nak tambah lagi boleh tambah, tapi dah kenyang sangat. Dan kita pun ada rehearsal akan berlangsung lebih kurang pukul 7.30, 8 malam nanti. Jadi kita pun nak kena persiapkan diri. Kita nak kena pergi kereta, nak angkat semualah. Kita punya microphone, props, mixer board dan sebagainya. Kita minta tolong, hotel staff gunakan troli dia, angkat barang daripada kereta, tolak pelan-pelan, pergilah PJ Pack, iaitu Petaling Jaya Performing Arts Center, di mana acara KL Pod Fest ini akan dilangsungkan. Dan malam seram hari pertama pukul 10.30 malam. So ini kita tengah on the way. Terima kasih kepada brother hotel staff ni yang bantu kita tolak all the way sampai PJ Pack. Dan hotel kita tinggal ni Hotel One World. One World dengan PJ Pack sebelah je. Sebelah mall, tak perlu keluar kapak pun, jalan kaki sampai. Dan ni tengah bincang lah dengan tim. Ini Pontianak, nampak? Pontianak belum make up. Kau ada. Ini kita punya stage. Dan sedang berbincang the flow of the whole program lah. This is Petaling Jaya Performing Arts Center. Dan saya sedang buat sound test, sound check dulu. Nampak ni? Ini tempat yang akan saya duduk lah bersama dengan tetamu undangan Ustaz Herman Sudil akan datang. Jadi nampak serius lah sebab benda ni bukan boleh dibuat main, memang serius. Jadi terima kasih pada semua yang telah pun mendapatkan tiket ya untuk menonton KC Malam Seram live di KL Podfest 2024. Dan jangan lupa kalau ada ambil gambar boleh tag saya. Dan jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat menonton Malam Seram. Saya tertidur. Saya telah dikejutkan dengan bunyi pintu dihempas yang sangat kuat.